Cara perawatan pohon mangga kelapa bagi pemula. Mangga kelapa adalah jenis mangga yang memiliki bentuk bulat mirip apel dengan bobot mangga kelapa ini dapat mencapai 1 kg per buah. Mangga kelapa ini diperkirakan berasal dari Medan, Sumatera Utara. Mangga kelapa berwarna hijau dengan ejing buahnya tebal. Teksturnya lunak tak berserat. Dan kandungan airnya banyak. Rasanya manis dan segar. Bijinya relatif kecil bila dibandingkan ukuran buahnya. Mangga kelapa ini mampu berbuah sepanjang musim. Jenis mangga kelapa ini memiliki prospek cukup baik sebagai bahan baku industri pembuatan sari buah atau produk olahan yang lain karena daging buahnya relatif banyak. Sayangnya, mangga ini kurang populer karena termasuk langka. Berikut cara perawatan pohon mangga kelapa bagi pemula. Lakukan penyiraman secara rutin, sesuaikan dengan kondisi lahan dan cuaca. Setelah bibit mencapai ketinggian lebih dari 75 cm, lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk urea, TSP dan KCL dengan dosis masing-masing 200 gram urea, 500 gram TSP, dan 150 gram KCL per tanaman. Pemupukan dilakukan 4 kali dengan selang 3 bulan, dengan dosis meningkat sesuai dengan umur tanaman. Setelah mencapai tinggi 1 meter, lakukan pemangkasan pada perbatasan bidang pertumbuhan agar bisa bercabang banyak, sisakan 2-3 tunas per cabang untuk dipelihara. Pemangkasan diulang setelah cabang baru mencapai panjang 1 meter. Gitu seterusnya hingga diperoleh susunan 1-3-9 cabang. Jika tanaman mangga kelapa terserang hama dan penyakit, segera lakukan penanganan dengan memberikan pestisida alami maupun kimia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.